Halo, selamat pagi. Hari ini saya berada di Red Car Auto Detailing. Yeah. Benar ya? Di Gatsu. Dan hari ini saya baru pertama kali membawa Tiger Mini saya tahun 1975 klasik. Kalau yang kemarin kan saya pakai itu naik hari ini naik Mini. Ya, kemarin saya naik Tiger. Tiger tahun 85, yang ini Mini tahun 75. Kita lihat apakah si Mini sudah dibersihkan. Ini Mbak kasirnya gede sekali. Di Red Car rame banget. Saya nggak bilang mau kesini, tapi kita lihat apakah si Mini udah selesai dibersihkan. Ini bukan hanya membersihkan, mencuci mobil, tapi ada motor juga. Dijamin keren. Oh, mobil saya berdampingan dengan supercar. Ini apa ya bro? Ferrari ya? Ferrari kuning. Gak tahu punyanya siapa. Tapi yang jelas saya lebih suka yang klasik. Nah, ini dia. Ini adalah Mercy Mini yang sedang diincar sama orang-orang. Tahun 75. Kita lihat detailnya. Jadi bumpernya sudah American style. Lampu juga sudah American style. Jadi amat sangat detail. Velgnya dock, ban juga sudah white wall. Sekarang kita lihat di dalamnya. Dan saya dapatkan Mini ini dari Sultan Yos. Oke, kita cek di dalamnya. Steernya steer gading. Kondisinya bagus banget. Karpet juga original Mercy. Jok juga masih original kulit. Dan selalu ada kopi Banyuwatis legenda rasa. Oke, ada armrest. Masih ada armrestnya. Dashboard original. Ya, tipnya saya ganti karena saya suka CD dan masih suka pakai HP untuk hidupin tip. Jadi tipnya saya ganti ya, kecuali tip ya. Yang lainnya original. Spion original, atas atap-atap masih original. Kita lihat belakangnya. Ya. Ini belakangnya. Masih original juga. Oh, ada topi MCCB. Oh, ada itu juga, kemeja MCCB, kemeja kebesaran klub saya. Ya, di belakang juga masih original. Saya tambahkan korden. Joknya original semua. Pintu-pintu juga masih mulus. Kita lihat belakangnya. Belakang juga bumper USA. Ini bumper USA 280. Dan kemana-mana saya selalu membawa ini Melotolic. Daripada naik motor, ini lebih cepat. Lampu belakang saya ganti American style. Camper American style. Jadi mantap banget semuanya. Saya buka dari kiri. Ini kalau dibuka masih hidup lampunya. AC. Dingin sekali. Dingin banget. Semuanya masih hidup. Ya,
Kalau Om Yos bilang ini masih ya 99% original. Ya, itulah dia Mercy Mini saya tahun 75. Mungkin harganya sekarang mulai udah lumayan ya. Yang mini standar mungkin 50-an gitu dapat ya, tapi ini spesial. Dan dia baru pertama kali ke red car. Hasilnya kinclong sekali, saya puas sekali dengan hasil cuci di red car. Keren banget. Terima kasih banyak. Oh ya, saya mau lupa ngasih tahu korden. Jadi saya suka mobil yang bersih. Saya tambahkan korden sama dua lampu stopan di belakang. Harganya ya lumayan. Ini juga hidup. Jadi kalau kita mau ngerem, lampu stopannya hidup. Ini rating samping. Rating samping juga hidup. Logo masih original. Mesin, oh ada yang mau lihat mesin, oke, kita lihat mesinnya. Mesinnya udah dilap ya bro? Udah bersih? Belum? Kita lihat ya. Oh ini udah dibuka, coba buka. Kita lihat mesinnya. Mini 280. Mesinnya maknyus bro. Masih original. Thank you. Makasih banyak bro. Thank you. Ya. Demikian saya sudah mereview walaupun dengan singkat mini saya. Mercy Mini original tahun 1975. Kalau kalian punya mobil, silahkan bawa ke Red Car. Tempatnya di Gatsu Timur. Jadi semua bisa dicuci di sini. Oke, saya kembali mau ngopi lagi. Sudah selesai ngevlog. Ada mok-mok cantik di sini. Dia ini multi talenta, fotografer. Apa nama makanan bro? Wakul Bali, rasanya enak. Tapi dia sekali aja ngasih ke saya. Nanti saya mau pesan lagi. Silakan follow Wakul Bali. Ini masuk TV. Ini bartender paling keren di sini. Barista, bartender hebat. Ada yang alkohol? Ya berarti dia skillnya masih kurang. Baru hanya barista, belum bartender. Tapi barista kan keren sekarang. Oke. Buktinya barista, dia barista bisa punya cewek bule. Thank you ya. Hah? Apa? Aku enggak, masih yang itu. Cuma rumah enggak. Oke. Thank you semuanya. Ini enggak ada edit. Karena saya shootnya pakai HP. Tapi akan saya masukkan ke vlog saya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di Red Car Gatsu. Ditunggu mobil-mobil dan motor-motor keren kalian. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. See you!